heboh. Pria nekat berbaju lebah, baju berfungsi sebagai pelindung tubuh. Bahan baju pun bermacam-macam, baju dengan bahan katun sangat nyaman dipakai. Ada seorang pria dengan nekatnya memakai baju dari lebah hidup dan siap menyengat suatu saat. Aksi nekat ini dijalani oleh seorang peternak lebah yang berasal dari Cina. Dia berhasil memecahkan rekor dunia dengan memakai mantel lebah paling berat sedunia. Asisten menempatkan beberapa ratu lebah pada tubuh Binghu dalam rangka untuk menarik perhatian lebah pekerja. Ini berarti lebih dari 1,1 juta lebah menempel di tubuhnya. Pria ini hanya mengenakan celana dalam aksinya ini dan asap rokok untuk menjaga agar lebah jauh dari bibirnya. Dalam aksinya ini, pria yang dikenal dengan nama Bingo telah tersengat lebih dari 2000 kali dan suhu sekitar tubuhnya dilaporkan mencapai 140 derajat Fahrenheit. Ini sungguh atraksi yang menarik dan mematikan juga. Mau coba?